jumpa lagi sahabat sukses ya. Kenapa ada orang yang malas? Kenapa orang suka bermalas-malasan? Terus enakan mana ya orang yang malas sama yang rajin ya? Orang yang malas sama orang yang rajin itu enakan mana? Nah, itu jadi pertanyaan kita teman-teman. Ternyata kalau Anda sedang mengangkat kursi dengan rajin, dengan semangat, itu kursi jadi enteng. Dan ketika Anda malas-malasan, jangankan mengangkat kursi, semuanya jadi berat. Tapi menjadi pertanyaannya, kenapa ada orang yang malas? Kenapa bermalas-malasan? Nah, ternyata teman-teman, ada orang malas itu sebenarnya tidak ada. Jadi tidak ada orang yang malas. Yang ada hanyalah orang yang tidak punya tujuan yang kuat dan jelas. Jadi orang kalau tidak punya tujuan yang kuat dan jelas, jadi malas. Tapi ketika orang itu punya tujuan yang kuat dan jelas, dia jadi otomatis rajin gitu ya. Kita malas-malesan gitu ya. Ya, suatu saat saya malas-malesan pulang kerja, malas-malesan suruh mandi malas malam minggu gitu ya. Karena pacar gitu dulu lagi di Denpasar mau terbang ke Taipei, ya ternyata di sana ada typhoon. Mas jemput ke Suta, tiba-tiba langsung mandi semangat terbang pergi ke bandara jemput. Nah, kenapa itu jadi tiba-tiba malasnya hilang? Karena punya tujuan yang kuat dan jelas gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih, misal ada bapak-bapak ya yang rajin beribadah subuh pagi-pagi buta dingin, bahkan ketika hujan deras pakai payung berjalan. Kenapa ya beliau jadi sangat rajin? Yes, jawabannya sama ya, punya tujuan yang kuat dan jelas. Jadi tujuannya sangat kuat. Setelah hidup ada kehidupan ya, alam kubur, alam barzan dan seterusnya sampai akhirat. Jadi beliau tahu benar, yakin benar bahwa tujuan hidupnya adalah kehidupan akhirat. Maka hujan deras walaupun sendi-sendi lututnya sudah sakit tetap jalan pakai payung. Nah, itu adalah dampak dari orang yang punya tujuan yang kuat dan jelas. Itu juga untuk hidup Anda nih. Apakah Anda punya tujuan yang kuat dan jelas? Maka itulah pentingnya goal setting. Jadi orang kalau dalam perusahaan setiap awal tahun ada goal setting. Secara pribadi orang punya goal setting. Kita semua harusnya punya goal ya. Goalnya apa? Yang clear, yang jelas. Iya, kita otomatis jadi rajin, otomatis tidak malas. Jadi teman-teman, apakah Anda ingin sukses? Nah, ketika Anda ingin sukses, keinginan Anda itu sampai di mana? 100% atau cuma 10% ingin saja atau harus atau wajib, atau ini sudah merupakan no choice, pilihan saya harus sukses. Nah, ketika Anda ingin sukses seperti orang yang tenggelam gitu ya, yang tenggelam ingin mendapatkan nafas, mendapatkan udara, maka Anda akan lakukan apapun. Anda akan mencoba naik, Anda akar Anda tarik, Anda apapun Anda lakukan demi mendapatkan oksigen itu. Jadi apakah keinginan Anda untuk sesuatu ya itu sudah seperti itu? Maka kalau sudah seperti orang ingin nafas ketika tenggelam, kemungkinan Anda akan capek, Anda akan punya tujuan yang kuat, sangat kuat, sehingga otomatis rajin. Jadi kalau kembali pertanyaan di awal, kenapa ada orang yang malas? Karena tidak punya tujuan yang kuat dan jelas dalam hidupnya. Tidak punya tujuan yang kuat dan jelas dalam menjalani hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidak jelas mau ngapain, hanya menghabiskan waktu ya. Menghabiskan waktu. Tidak ada produktivitas apapun. Nah, sekarang kita ada 4 dimensi teman-teman ya. Rajin, malas ya. Dimensinya adalah rajin malas belajar ya. Kemudian ada rajin malas bekerja ya. Jika kita lihat gambar di belakang ini adalah ketika orang rajin belajar kemudian malas bekerja, apa yang terjadi ya? Kutubuku. Ketika orang malas belajar, malas bekerja, apa yang terjadi? Berkubang. Ketika orang malas belajar, malas bekerja, maka berkubang ya, seperti kerbau yang berkubang, airnya makin habis, makin kering, makin kerok, makin bau ya, artinya kehidupannya makin turun. Jadi teman-teman, ini sangat bahaya. Yang paling bahaya itu adalah orang malas belajar, malas bekerja.
Lalu bagaimana dengan yang malas belajar, rajin bekerja? Malas belajar, rajin bekerja itu ya rat race ya. Rajin bekerja, tapi nggak belajar, ya lari di tempat saja ya. Di depan rumah saya ini selalu kalau subuh sudah ada pemulung yang ngambil tuh. Itu udah puluhan tahun tuh. Ya beliau rajin bekerja ya. Orang-orang belum berangkat subuh saja sudah sampai ke rumah seseorang. Artinya rajinnya sudah, tapi